Papi Papi Pus. Pernah kamu membantuku, Papi Papi Pus? Oke cuy, ya di game ini gua main Angela mid laner. Kayak ginilah buildnya ya. Ini kalau mau main Angela roamer pun sama aja, tinggal pakai item favor aja. Build dan emblemnya pun sama ya. Mau mage mid lane atau roamer sama aja, settingannya kayak gini cuy. Ini karena kita main mage mid lane ya, jangan pakai favor ya. Cukup satu aja item roamnya. Gua nggak ngerti cara main dua item roam tuh kayak mana, tapi bisa kok. Pernah lihat tuh ada di TikTok caranya. Tapi itu kayaknya harus party 5 dah biar pada paham semua. Rada ribet juga soalnya. Tapi ya udahlah ya. Angela mid laner juga OP kok. Di game ini gua bakalan kasih tahu cara mainnya. Seperti biasa kita bantu dulu. Wih, gila rusuh banget coy. Nah, dapat. Aduh, salah lock aku kok ke sini. Maganya. Mage itu, nah nice, gua dapet. Kocek kocek, head, ya, yeah, nice, mati lagi. Badak badak semua musuhnya nih. Ini untuk masalah damage di tim gua ada pas sih. Magic damage-nya udah ada dari Harley Hyper dan juga si Edit ya. Jadi Edit itu magic damage. Jadi pas edit ulti kalian jangan pakai WON ya. Masih banyak banget tuh suka pakai WON. Udah tau edit itu magic damage malah pakai WON. Gak bisa lah. Edit itu magic damage. Ismi sekarat sih. Woi, ini aja yuk. Gasken, 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 mati nih. Kalau dia nggak flicker mati. Aidah. Ay, shieldnya nambah terus, tai. Ay, dah lah. Aduh, cok, cok. Rame banget, 3 orang. Oke, udah level 4. Oh, dia mau minta level 4. Ya, 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 ya. Untung gua peka orangnya, ya. Nah, level 4 tuh editnya tuh. XP-nya dikit lagi tuh di level 4 tadi. Jadi, ku kasih aja lah. Makan yuk. Aduh, gak bisa. Udah kubur-kabur dia. Woi, bawahnya rame coy. Kita harus siap-siap pakai ulti nih ya. Sambil jaga nih. Sambil clear dah. Ada Ismi? Oke, woi, woi. Makan yuk Ismi yuk. Makan, 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 makan. Mati, mati nih. Nah, nice. Woi, aduh, cok, cok. Inilah ya. User Angela pun pasti kayak gini lah ngalamin. Telat ulti gitu. Keburu mati, dia cepet banget mati. Menurut gua untuk Angela itu tetap first itemnya fleeting time, habis itu item foto, item yang terbaru tuh ya. Gara-gara item itu jadi meta banget para healer. Kayaknya itu bakalan di nerf dalam bentar lagi. Sumpah itu bagus banget sih. Kuat banget item foto nih, laris manis. Bahaya nih, kita bantu dulu. Woi, 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 nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Aduh, cocok. Sekarang nih, Loi, Ice. Ganggu banget nih orang. Gocek, gocek dulu biar skill, skill berapa ya? Skill 2 atau skill 1 ya? Yang kalau kena ke musuh, Baxia tuh bakalan no cooldown gitu loh. Lupa lagi aku. Baxia juga lagi ada bug ya. Semoga aja dia nggak pakai bugnya sih. Tahu udah diperbaikin nggak tahu dah. Pasti ada aja yang ngebug Mobile Legend ini. Bukan Mobile Legend namanya kalau nggak ada yang ngebug.
Yuk makan yuk, makan yuk, makan yuk. Ah, ini dia mau makan si Luoyi nih pasti nih. Woi, Kaja kesini jangan flicker sih. Kaja flicker ke gua mati nih. Woi, rami rami, makan yuk, makan yuk. Bisa nih. Nah, telat ya pakai sprintnya, nice, nice. Tapi mereka flying turtle ya. Item foto dulu ya. Setelah fleeting time kita buat item foto dulu. Ini aja yuk. Wih, MM-nya butuh bantuan. Nah, ini kena tali kutang mati nih. Mati kan? Oke, nice. Inilah enaknya kalau kalian main Angela midlaner ya. Jadi punya tank gitu loh, punya hero TB. Kalau Angela roamer gak ada tank tuh kadang susah gitu loh. Apalagi pas lagi pakai Angela roamer, XP-nya zilong, hero-hero tipis kayak Gwyn. Aduh, udahlah. Gak ada yang bisa cek rumput, gak ada yang bisa TB badan, we lost udah tuh. Atasnya udah menang laning, gila tuh Terizlanya di ujung kulon. Jadi mending kita bantu bawa dulu ya. Gak ada skill satu lagi nih, gak ada roda, mati nih. Kalau udah kena tali kutang tuh udah pasti mati ya. Nah, oke, naik. Wih, sakit banget, sakit banget. Wih, jangan tempet, oi. Wah, ngapain tuh MM-nya? Nah, nice. Makan, 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 makan. Oke, mantap. Balik lagi ke mid lane. Sisa si Esme sendirian nih. Jadi Terizlanya gue suka sih, bagus banget rotasinya. Dia cut minion jauh-jauh biar cepet rotasi gitu loh. Esme-nya jadi kalah laning tuh. Telat rotasi Esme-nya. Menurut gue Angela lebih OP daripada Florin, setuju gak? Menurut gue kayak gitu sih, karena ulti Angela ini gila loh. Banyak banget shield darah putihnya, nah nice. Mati tuh. Wah, bapak kau 4 orang, tai, rame banget sumpah. Sudah ada Bruno juga loh. Enam gua di bawah, tai. Pantes aja nih kalau warnya. Kita kalah jumlah tadi ya. MM gua nggak join-join dah. Woi, mid, woi. Woi, mid, oi. Wah, ini marksman-nya kayak mana lah. Penting mid tuh. Gigi kakak tali bonekaku kusut. Bisa bawahnya nah. Gaskan, 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 gaskan. Nah, dapat. Oke, okay, nice. Mati nih. Mati nih. Nah, mantap. Uy, 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 uy. Mati juga nih. Aduh, sumpah lah. Makan yuk. Gaskan, 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 gaskan. Inilah yang ngebuat Angela tuh OP ya. Udahlah ultinya cepet. Terus juga shieldnya juga kayak tai ini. Ngeselin banget. Ini kalau musuhnya nggak ada dominance, udah sih. Ulti gua bisa full darah putih semua. Inilah yang ngebuat Angela nih OP ya. Gara-gara item foto juga. Tambahan shield lagi tuh. Gara-gara shield yang kayak tai inilah, makanya aku bilang Angela itu lebih OP daripada Florin. Lebih OP dari segala support lah, apalagi Estes. Angela ini fleksibel ya, bisa masuk ke assassin. Kalau Estes nggak bisa cuy. Estes ngikutin pergerakan assassin nggak bisa ya. Kalau Angela tinggal masuk badan kayak gini doang bisa nih. Aduh, mati dia. Tenang, tenang, ada item foto. Nah, tebel banget darah gua, gila. Item foto ternyata bisa untuk diri sendiri ya, bukan cuma untuk ke teman satu tim. Dikit lagi ada ulti. Wih, gua di al ini. Makan yuk, kena tali kutang nah. Aduh, gak bisa ya. Ini aja deh. Wih, jangan mati. Oke, sempet, sempet, sempet. Makan lah. Lanjut, cok. Hidup sekarat loh. Ay, sumpah lah. Apalah ini marksman-nya. Gak suka kali aku. Penakut lah marksman-nya. Itu ada kesempatan kill loh dia. Kenapa lah gak dimajuin? Gue paling benci ya kalau udah masuk tapi gak dimajuin.
Tahu gitu enggak usul ke dia tadi. Wah, mereka lot lagi. Makan yuk. Mati gak nih? Tuh, kena stun. Ya, enggak bisa deh. Wih, enggak ada mana, enggak ada mana. Balik dulu lah. Enggak ada mana, cok, baru ulti. Ah, ada deh. Ada. Nah, kalau kita udah ulti, kita bisa no mana ya. Skill 1 dan skill 2 juga bisa kepake nih. Walaupun gua tadi awalnya no mana. Ini kayaknya di next update Angela bakalan nerf kalau ulti itu enggak bisa kreset skill satunya. Nah, itu baru adil kayaknya. Angela ini enggak adil loh. Dia walaupun stack skill satunya habis, tapi pada saat ulti stack skill satunya bisa penuh lagi. Ini nunggu menit 12 tuh maksudnya. Nah ya, ada tunggu notif Lord diperkuat baru hit lagi kayak gitu. Jadi Lord diperkuat tuh artinya Lordnya ya tambah kuat. Lordnya udah beda gitu loh. Sama Lord menit 18 ya, Lord 18 itu Lordnya udah di upgrade. Udah jadi dewa tuh Lordnya. Bukan bapak-bapak lagi. Kenapa pakai Blood Wings? Ya biar magic power gua makin banyak ya. Kalau magic power banyak ya shield saat gua ulti juga makin banyak nih. Makan yuk. Mati. Aduh, gua ditarik, cok. Cok. Aduh, mati dah. Enggak deh. Enggak, cok. Enggak mati gua. Makan. Boleh. Langsung rotok enggak tuh? Ini salah besar musuhnya nih. Nge-lock Angela ngapain ya? Udah sih end sih. Ini hero tebel-tebel pun enak banget dilawanin pakai Angela. Apalagi Angela kalau udah punya Ice Queen One ya. Udah deh. Makin enak sih namanya. Roto tai. The best banget lah pokoknya. Gua lebih suka Angela mid lane sih daripada Angela roamer. Karena kalau Angela mid lane ya berarti kita punya tank untuk open map, inisiasi, ngebuka war, ngebuka rumput, cek rumput ya. Itulah enaknya kalau punya tank. Tapi kalau Angela roamer itu benar-benar bergantungan dengan jago atau enggaknya hyper sama XP lane yang bisa tahan badan gitu loh. Kalau XP-nya penakut susah dah. Oke lah cuy, mungkin sampai sini aja untuk gameplay Angela gua kali ini. Jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga subscribe. Bye-bye.